Berikut ini cara update HP Tekno. Untuk kalian yang ingin mendapatkan software terbaru dari Tekno ini, bisa update. Update-nya itu ada dua cara. Pertama dari sini, pengaturan. Buka pengaturan HP Tekno-nya, kemudian gulir ke bawah, cari menu sistem. Jadi pilih sistem, kemudian pilih bagian ini, pembaruan sistem. Jadi kalau kalian punya file lokal yang sudah kalian download, itu bisa pilih di sini. Kemudian langsung pilih dari kartu SD ataupun penyimpanan internal. Kalau online, pilih di sini. Pembaruan online. Nah, seperti ini ada penginstalan akan dilanjut saat perangkat tidak sedang digunakan. Untuk menginstal sekarang, pilih lanjut di sini. Size-nya itu 576. Jadi, kalau sudah selesai seperti ini, kalian pilih di bawahnya ini ada pilihan untuk menginstal. Pada saat proses menginstal, biarkan dia melakukan update dan hidup secara otomatis. Jadi karena jaringan tempat saya ini kurang bagus, jadi prosesnya agak lama dan cukup sampai di sini. Silakan kalian lanjutkan untuk update. Itu saja, semoga bermanfaat.